perkenalan kan, ini bekas istrinya Haji Naim. Aku bawain makanan-makanan kesukaannya Nana sama Kiki. Oh, bawa? Apa tuh? Kamu bisa tahu, Bu? Pertama, lewat tukang kue putu kan. Woi, kue putu atuh! Itu manggil kan ngajak tawuran ya? Ya kan di apartemen, tinggi ya? Iya, tinggi. Terus ada juga yang lewat tukang tempe. Woi, tempe atuh! Berarti gitu ya? Terima kasih. Ini makanan kesukaannya aku tahu banget. Bisa tahu begitu ya? Iya. Emang kamu benar sukanya tempe? Suka, suka tempe. Suka putu. Kamu suka putu? Iya. Wah, aku suka kamu ya? Gombal lo, gombal! Gua mau mancing, biar calon tong gombal juga. Gak bisa! Dapat aku gak tuh? Ya, ini buat Kang Sule juga nih. Oh, ini bukan buat saya? Ini, oh iya, pesanan saya ini. Enak-enak banget. Lagunya gimana tuh? Maret apakah ini buatan siapa? Aku gak tahu. Martabak, bak 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 bak. Enak martabak, bak 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 bak. Gitu. Bukan begitu. Gua garang tadi barusan tuh sumpah. Ya, kan. Wah, ada bulunya nih. Wah. Bulunya. Kamu melet aku ya. Kasih bulu di sini. Makasih loh, Bu. Iya, sama-sama. Tadi kan Natasha sama Kimberly kan udah dikasih kue putu sama tempe ya. Iya. Berarti itu dong ada feedbacknya dong gitu, kayak ngajakin job gitu, kalau lagi ada job model-model kan aku cocok banget buat yang ketiga. Oh, ada maunya. Ngasihnya nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Modeling catwalk gitu. Mamri. Iya, jalan kucing gitu kan mau. Ini yang namanya kucing. Ini yang namanya barak sikutan. Borok sikutan. Mengharapkan sesuatu dari apa yang kamu beri. Tuh. Kita kalau memberikan sesuatu itu harus ikhlas. Ikhlas, benar. Jangan mengharapkan pamrih. Betul. Sehingga apa yang kita berikan itu menjadi sebuah berkah. Ya. Assalamualaikum.